Cobain satunya sih ya. Tadi katanya si Dani, apa sih kan hanya bayi-bayi, cobain dulu nih.
Nice gak? Nice kok, udah pacar. Terus tadi bang yang nyobain, asem katanya. Cocok buat ibu hamil katanya. Asam. Ini sebenarnya asam atau manis nih? Asam. Tapi asamnya bukan kayak mangga muda yang enggak ini kan kalau apa sih ini namanya? Indramayu kan kayak ada bejarot gitu ya. Enggak kan. Bejarot tuh. Sagu sabun gitu. Getah. Ya rasanya kayak sagu abisan gitu loh. Oh, enggak tahu ya. Apa yang nyebutnya? Paling kalau yang gak enak paling yang begetah, tapi yang begetah pun masih enak-enak aja buat kita selama dia nggak berjarah. Tapi yang gak enak tuh kalau dia ada begetah ya kalau dia tapi gue paling cuma kali jarot yang nggak bisa dimakan jadi sahabat itu kalau aku bilang tapi bisa kok tadi kalau berjarah kan berasa pas lagi makan ini mah halus. Kalau berjarah bisa halus asam enak kan. Oh iya, segar asamnya. Tapi kan juga asam juga doyan sih. Doyan, nah, alhamdulillah. Lagi musim kali ya. Jadi sejalan ini semua. Oh, mangga semua. Topan yang mangga diginiin itu loh. Oh iya iya. Yang udah dipotong. Ini tadi mau beli. Tapi kan harus diwarnain dulu orang. Pak Abel, coba kita beli ke pasar aja lihat sih. Ya. Beli deh. Iya kayaknya. Ini kali masuknya. Ini bagian baru. Lebih upload. Harus cepet aja ya. Apanya? Buat bangga-bangga cepet aja. Cepet apa? Viewnya gitu. Cepet apa nih? Kan ada yang kata-kata gitu kan. Oh, videonya. Game-nya ada kata-kata. Oh iya iya. Iya, gitu. Ini jadi kuat kok lumayan. Ngambang kayak sebenarnya ada satu game yang dulu Ika mainin, coba dia transfer habis di update mungkin dia nambah kali ya. Jadi dia ngeblank gitu. Jadi putih gambar kelihatan. Udah kan dihapus. Kalau yang sama orang mah memang pasti susah banget tuh kalau internetnya nggak bagus udah gitu. Iya. Ya lah udah mati sama internet doang. Yang lain udah nembak kita 10 kali gitu ya. Kita baru jalan sama apanya. Belum bisa nembak. Proyek alhamdulillah. Iya banyak nambah lagi. Udah pada IKN? IKN yang belum ada yang. Ada belum selesai aja. Kalau ini kan finishing kan ya. Iya kita kan biasanya pemasangan kalau udah jadi gedung. Tapi biasanya dapat proyek lah. Proyek yang dari pemerintah. Proyek jarang sih sekarang udah kayaknya proses dari proyek pemerintah tuh yang bikin ribetnya tender. Jadi kebanyakan nih kita prosesnya ada tenderingnya bukan langsung direct tapi ke perusahaan ketiga gitu. Ini kayak sekarang bangun shelter baru, tempat pabrikan AMNT baru itu bukan langsung dari AMNT Mas, pabrik Mas Yantar. Iya itu nggak langsung ke AMNT-nya tapi lewat Siemens. Iya makanya ya terserah lah yang penting kita dapat project ya, dapat duitnya bodo amat lah mau lewat gimana juga. Tapi memang dari si kayaknya dari AMNT-nya juga udah ada kerjasama segala macam. Terus Exxon juga, Exxon tadinya kan pernah sempat direct ya langsung ke Exxon, enggak lewat ke perusahaan ketiga juga. Jadi di Exxon lagi berapa ya nggak tahu deh itu, mahal pasti. Terus Pertamina juga yang kemarin sempat ganti pemasangan baru yang di Patra Jasa ada tuh, itu juga nggak langsung. Justru yang Pertamina tuh sempat problem karena kita takutnya si kontraktornya nggak bayar gitu. Karena sistem pembayarannya tuh serem banget kalau kita mau baca. Nah, 3 tahun, ini proyek pekerjaan instalasi baru.
Udah gitu ada maintenance, tapi dicicil baru lunas tuh 3 tahun. Serem banget tuh. Iya. Kan kita juga, ini gimana nih? Masa apa emang si Pertamina-nya bikin tempaimannya kayak gitu? Atau si kontraktornya nih yang gak jujur ke kita? Oh itu kontraknya kayak gitu? Iya, kontraknya kayak gitu. 3 tahun. Tapi yang alhamdulillah sih yang pertama, yang kedua udah bayar, jadi tinggal 1 tahun lagi. Jadi lo udah aman gitu. Itu pemainan kontrak ini. Iya dari dari Pertaminanya. Oh nggak tahu deh kalau itu ya. Pertama. Ya kontraktornya berarti. Oh kalau itu ada risiko, soalnya kalau yang pertama ini nggak apa namanya. Kontrak kontrakan. Kontrak utama. Pakai kontrak. Tender. Tender. Tapi itu kontraknya juga resiko kalau dia nggak bayar. Iya, dia harusnya kalau yang sayangnya sih menurut kita gak berat. Kalau dia mau kurang, mau mulus, ya dia harus begitu. Cuman kalau kantornya kan yang bapaknya gak mau curang. Kalau misalnya kita menang dengan harga yang kita masukin, dia menang. Cuman kalau misalnya gak menang, kita maksain lewat belakang, gak bisa. Tapi pernah, maksudnya pernah beberapa kali kan sempat masuk. Tapi yang sekarang-sekarang itu gak lewat lagi. Sama aja. Cuman justru karena dari orang ketiga itu justru kita nggak perlu lewat tender, jadi administrasinya anggapannya dia ngeluarin PO langsung dikerjain. Yang waktu lewat tender itu gimana? Kalau lewat tender lebih ribet prosesnya. Nggak pakai ini tuh kucing ini ya pak, kucing liar. Jalannya udah iya udah dilihat sama si putih. Oh galak nih kucingnya juga. Iya saingan. Tapi kan bikin instalasi nge-supply sama ngejair gitu. Kadang yang bikin lama tuh ada maintenance-nya. Jadi kontraknya ada kontrak perbaikan. Kan bukan kunci doang, akses kontrol. Oh, kayak CCTV kunci ini ya? Iya, CCTV, pasang pintu baru, parkiran. Parkiran? Yang gini ya, gate-nya? Iya, benar, gate. Semua gate-nya itu semua nyambung ke dalam satu sistem. Sistem, iya. Akses kontrol namanya. Nah, kalau yang iska jualnya kan barang dari yang aplikasi terbaru tuh keluaran Korea ya? Genetek. Oh, Prancis. Jadi itu nyambung semua, terintegrasi sampai ke kamera nyambung, pintu masuk nyambung, pokoknya semuanya lah. Bisa laporannya bisa ke handphone, bisa ke laptop, bisa ke email. Makanya banyak yang mau pasang. Karena di Indonesia juga yang bisa pasang Genetek belum banyak. Di bandara udah, bandara kan kemarin kata jurusan ikut pertemuan sama orang Geneteknya. Ketemu tuh yang masang, dia bilang pemasangan di bandara Papua apa, pokoknya sistemnya pakai Genetek katanya gitu. Kalau lupa nama bandaranya apa, bandara baru katanya. Jadi dia yang masang pakai Genetek, kameranya Axis. Iya, Axis kan merek Cina sebenarnya. Cina malah. Iya. Jadi kameranya yang anggapannya sistemnya mahal nih, kameranya yang cari murah gitu. Biar iya, kan ngikutin budget yang mau beli ya kan. Iya, betul. Tapi Axis juga bisa dipasang, iya, makanya bisa dipakai. Kalau Greta mungkin dia terlalu ini. Iya, kemana apalagi Indonesia. Enggak, perusahaan asing, perusahaan pemerintah juga sama, mintanya yang murah-murah. Minta murah-murah, kualitas bagus. Biasanya banget ya. Iya. Kalau yang sekarang masih langsung itu cuma jarum doang. Soalnya jarum prosesnya nggak pakai tendering. Anggapannya dia ngeluarin PO, udah langsung jadi. Jarum rasa ya? Jarum sama pak? Betul sampah. Ini sampah, bakal sampah. Ini
kan gak ada biasanya. Nah itu langsung bang pokok taruh gitu. Sama aja semua juga ya. Kalau ini hidup-hidup juga. Nah sekarang lah biasanya pakai biskuit. Itu bisa apa? Oh iya itu bahaya. Oh yang ngisep juga bahaya. Jadi lebih dia lebih ke otak jatuhnya pak. Kalau rokok biasa kan yang apa ya dia nyerangnya paru-paru ya kan. Kalau dia lebih ke otak jatuhnya. Soalnya bahan kimianya tuh bener-bener campuran apa ya bahan zat berbahaya kimianya tuh campur-campur ya. Iya nggak jelas memang. Nah sekarang di Alfa tuh ada tuh kayak konternya sendiri. Ada penjaganya yang ini apa yang layani. Oh anakku. Obat diminum juga nggak masalah kan? Iya. Ada soalnya dia. Iya. Kok gue yang berani sih kalau ngatur? Iya betul sih. Aku pikirkan awal-awal tuh, oh mungkin lebih sehat. Iya maksudnya gini maksudnya. Kalau bilangnya gini, itu harus bilang dokter. Iya. Padahal lebih berbahaya. Bilangin dokter malah jangan kamu bahaya lagi. Iya. Iya kok dibiarin aja gitu. Tahu ini kan ini kan. Ini kok Pak. Ini kan cewek yang orang. Kan cewek tadi kalian ngefans gitu kan. Bukan ngefans. Barang mama kan? Ada di Asia itu? Oh. Bukannya dagingnya hitam katanya? Oh tulangnya hitam, dagingnya sama.
Pulang aja, di pas di mau ninggalin dia.
Dani pernah ngeliat apa tikus di dapur, katanya masuk ke dapur. Dapat apa? Kemana? Dia takut, makanya apa nih mama kan sampai begini. Dia takut. Kamu ngeliat juga kan? Thank you.
padahal. Sapinya ada 8. Kambingnya banyak kambingnya. Thank you.
Danis mau? Danis mau lewat. Eh Danis, nah ini kucing siapa ini namanya pak? Kucing baru, mbak baru lihat ya. Makasih, bilang sama mbak makasih. Silah, enak. Enak dong. Enak. Nunggu maghrib. Gue hapus sih game-nya. Gue juga penasaran doang, soalnya background-nya tuh sama kayak satu lagi, nama game-nya tuh mirip. Udah gitu temanya sama, ternyata game-nya beda. Enggak, yang bikin juga orang lain. Beda developer. Tadi sama mama kemana? Sama mama.
Nah. Mana? Ada di tengah sini. Udah minum. Ah, ini
yang di kulkas kan paling dasar. Ambil. Enggak, aku. Enggak gitu lagi. Ini air adanya. Itu yang di botol juga airnya dia. Oh, bubur. Ini air adanya. Tutup dulu dong bang, itu. Nih. Airnya dingin nih, sini. Oh, itu. Oh, ini. Mau dingin nih. Ini. Oh, itu. Ambil dulu ya. Dan gede itu kan itu apa itu geser nak ini iya ada rodanya nanti dan itu dia tinggal jungkel iya jangan jangan dorong hati-hati ada pisangnya dia tadi mau makan pisangnya juga. Ini mau makan sendiri. Ini duduknya sini nggak boleh di tangga. Ini. Ini udah babat. Abi. Tekan tangannya jangan pakai tangan jangan pakai kaki. Ini. Gak boleh pakai kaki. Ini. Ya ini. Ya itu dia ini mangga. Ini. Ya udah itu pegang aja bi, pegang bi. Itu mangga namanya. Iya itu pegang. Iya nanti minta sama bunda ya. Tuh udah kotor, udah lah nggak apa-apa lah, nanti anak bayi. Dan diaduk-aduk. Itu nggak perlu diaduk. Wah mana tuh? Udah kering semua. Ini jangan dulu sama kamu. Udah, cepat dulu. Cepat. Gila ya. Ya, harus sabar. Ya, memang harus sabar. Mungkin gunung kalau anak-anak. Kita sakit. Oh, sendiri. Ya, kita sakit aja nggak dirasa. Udah habis, tapi tadi sisa satu tinggal yang paling akhir. Tinggal satu doang, bilang pedes. Pedesnya apa sih sisa? Iya. Pedesnya di akhir. Maksudnya bohongan itu. Yang namanya pedes itu dari awal udah pedes. Ini ada yang masih. Pulangnya besok jam berapa? Siang sore. Ini habis sholat aja. Nih. Jam 8 nanti. Bundanya pada siang. Oh iya benar. Tadi aja udah makan itu tidur nggak buat bundanya. Iya makanya. Baru juga kayak enak badan siang. Ini minum jamu ntar sore sih beli. Iya jamu. Boleh boleh. Jamu Madura ya? Iya jamu Madura. Bulannya keluarnya apa? Oh, panas. Panas sama apa? Enggak, yang dirasain panas sama lemes berarti kan? Iya, ini panas sih panas. Enggak lah, beda. Panas-panas doang, tapi enggak ada keluhannya, masih biasa aja. Ada. Emang ada yang panas orang enggak ini? Gue di kantor pas lagi kena covid, itu badan Rizka sampai keringetan, tapi gue enggak tahu. Biasa aja sama badannya. Pas Rizka megang perut, lah kok keringetan ya gitu. Iya. Ya udah, pas pulangnya kan baru itu ini bilang, kan Rizka kayaknya enak badan. Ya makanya rumahnya kalau enggak kan sama bakal di situ di Madura mami rumah di Madura situ. Orang dekat di sini seberang repot amat sih. Ya udah namanya keluhannya apa? Dibilang keluhannya apa juga bingung. Panas sama lemas aja udah. Iya badannya panas juga panas meriang. Meriang panas dingin pak. Panas sama lemas aja badannya. Oh. Ini kak yang salah apa? Mau nambah lagi Dani? Masih udah nggak ada nih pisangnya. Mau pisang lagi nggak?
Mau pisang lagi? Abi minta ya. Gue ngeliat jenggot tadi, inget yang di gang 4 tadi ada jenggotan semua juga sih. Tiap hari ya, gini bang. Tapi yang pasti ini kenyang Pak, bikinin yang enak ya Pak. Jangan diaduk-aduk. Ini bukan makanan yang diaduk-aduk. Jangan diaduk-aduk, langsung aja. Tuh kan tumpah, nggak boleh nono digituin. Bismillah. Itu buat Abi lah. Enak banget. Bismillah. Enak. Enak banget. Ini mau bisa kawal ini bang. Kalau tinggi itu gak bisa. Kalau daun. Udah gak apa-apa. Daunnya buat kambing. Enak banget. Untuk pakai daun semua. Danis gantian. Kita tinggal sehat. Danis gantian. Senang Danis. Udah kenyang ini ya. Main-mainnya doang. Lagi abis. Maghrib belum. Apa ya tuh bunyi di atas? Ya Fia, apa mama bunyi di atas ya, Neng? Belum. Nama game Lara. Oh ini tadi kan bawa ini bawa. Iya. Belum, belum bunyi, Neng. Oh, ya udah. Abis-abisnya? Ya, masalah. Cuman, nasibnya kalau ajan kan